Tebak gambar pada hewan langka di dunia. Let's go, kita ke soal nomor 1. Apa nama binatang di bawah ini? Ini mirip banget dengan zebra ya. Nah, kira-kira ini adalah binatangnya. Apa namanya? Ya, okapi. Sebuah mamalia herbivora yang hanya ditemukan di hutan hujan Kongo di Afrika. Let's go ke nomor 2. Apa nama binatang di bawah ini? Jawabannya adalah platypus. Mamalia Menotromita yang ditemukan di Australia. Let's go, kita ke soal nomor 3. Apa nama binatang di bawah ini? Jawabannya adalah kakapo. Burung terbang malam yang endemik di Selandia Baru. Let's go, kita ke soal nomor 4. Apa nama binatang di bawah ini? Yes, jawabannya adalah Sunda Pangolin. Mamalia terenggiling yang terancam punah dan ditemukan di Asia Tenggara. Let's go, kita ke soal nomor 5 ya. Apa nama binatang di bawah ini? Ini mirip lumba-lumba ya, tapi dia ada tanduknya. Nah, kira-kira apa namanya? Jawabannya adalah narwhal, mamalia laut yang dikenal karena cula panjang tunggalnya. Let's go, kita ke soal nomor 6. Apa nama binatang di bawah ini? Yes, jawabannya adalah axolotl. Amfibi yang berasal dari danau di Meksiko. Lanjut kita ke soal nomor 7. Apa nama binatang di bawah ini? Mirip rusa ya teman-teman ya, tapi kira-kira ini apa ya namanya? Yes, jawabannya adalah saula. Berkuku genap yang hanya ditemukan di hutan pegunungan Vietnam dan Laos. Let's go, kita ke soal nomor 8. Apa nama binatang di bawah ini? Seperti kelelawar ya. Nah, jawabannya adalah aye, primata yang hanya ditemukan di Madagaskar. Let's go ke soal selanjutnya. Nah, teman-teman tinggal sekarang ini gambar apa ya? Silakan kalau teman-teman tahu ditulis di kolom komentar ya. Kami tunggu. Silakan. Nah, teman-teman semua terima kasih. Ini adalah kuis-kuis tentang nama-nama hewan dan jangan lupa teman-teman di-subscribe ya untuk kuis kami selanjutnya. Dadah.